kekecewaan Malaysia terhadap keputusan yang dibuat oleh Amerika Syarikat pada hari ini. Setelah usaha dilakukan untuk mengadakan sidang khas Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu, apa yang berlaku ialah pagi tadi kita telah mendapat, Malaysia telah mendapat maklum bahawa hanya Amerika saja yang tidak bersedia menggunakan kuasa veto untuk menggagalkan usaha-usaha bagi mencari penyelesaian di Palestin. Kerana keadaan yang semakin runcing pada hari ini, dan semua negara yang menganggotai Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu bersetuju, melainkan Amerika dan UK. UK itu pun dia tidak kata tidak setuju, dia tidak menggunakan kuasa veto, tapi dia abstain, dia berkecuali. Melainkan Amerika saja yang tidak setuju dan terus menggunakan kuasa veto. Dan ini menunjukkan kepada dunia sikap sebenar Amerika, dan sepatutnya hal yang sebegini, keadaan yang paling runcing pada ketika ini, apabila semua negara-negara lain, negara yang sebelum ini bersama dengan Amerika seperti Perancis contoh, juga tidak bersama, kerana mereka juga menambil pendirian untuk menggesa supaya diadakan gencatan senjata dengan segera. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, dia adalah satu yang mengecewakan, dan tentunya dunia pada hari ini akan mempersoalkan tanggungjawab moral Amerika di mata dunia.